Bayaran bagi bantuan keluarga Malaysia BKM Fasa 1 akan disalurkan kepada penerima selewat-lewatnya 31 Mac ini. Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul memaklumkan pengumuman penyaluran bantuan kepada penerima yang layak akan dibuat dalam masa terdekat. Untuk makluman semua, Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN, perlu menapis 12 juta permohonan untuk BKM tahun ini. Dan mereka sedang berusaha untuk mengesahkan kelayakan semua permohonan ini secepat mungkin. Kerana kita nak pastikan semua keluarga Malaysia yang layak akan menerima bantuan. Menerusi Facebooknya, Tengku Dato' Sri Zafrul menegaskan proses pengesahan perlu dilakukan dengan teliti dan tidak tergesa-gesa. Ia bagi mengelakkan permohonan yang layak tercicir daripada menerima bantuan. BKM akan memberi manfaat kepada 9.6 juta penerima dengan peruntukan 8.2 bilion ringgit tahun ini.